Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo, mengaji. Baik, kita lanjutkan. Ananda Yahya, sekarang kita mulai dari surah An-Nas basmalah. Tadi kita ulang. Kita mulai saja diulang dari surat An-Nas di ayat 1. Silakan. Binafas sampai ayat 3. Ayat 4. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Bagus, lanjut. Sambung semua. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya. Sekarang akhirnya Didi. Yuk, Bu. Buang napasnya. Ambil napas. Ya, Didi, silakan. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, apa? Minal jinnati? Minal jinnati wan nas. Ya. Jadi pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kok napasnya harus panjang? Tidak harus. Ini hanya untuk latihan. Kalau sudah bisa, satu ayat, nggak ada salahnya kita mencoba. Ini ayat yang menurut saya ayat yang mudah, sehingga nanti ketika memasang kepada ayat yang panjang pada episode selanjutnya, ya, itu kita sudah nggak kaget lagi. Oleh karena itu, saksikan terus ya acara Gemar Mengaji ini. Baik, saya coba dari awal sampai akhir sambung satu nafas ya. Caranya, buang, kemudian ambil nafas, bila perlu tambah lagi, nyimpen-nyimpen perut. Qul a'udzu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Pas ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi syarat empat ini, makhrajnya, tajwidnya, iramanya, dan nafasnya terus kita kembangkan, 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 kita latih dan latih pada ayat-ayat selanjutnya. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita membahas tentang makhrajul huruf. Yang belum kita bahas adalah huruf zai. Huruf apa? Zai. Huruf za sama seperti Indonesia. Huruf z. Ingat ya? Z. Ingat zai, ingat Z, za, za, zebra, zebra, zaitun, zaitun. Ya, kita coba. Zazizubaz. Satu, dua, tiga. Zazizubaz. Zuzanzanizazna. Yo. Zuzanzanizazna. Minal muzni. Mangap nyir monyong. Minal muzni. Mazizan zaniza, mazizan zaniza. Ya, kemudian huruf selanjutnya huruf sin sama seperti huruf Indonesia. Huruf sin s saya, saya suka, suka sama sama situ, situ nah, sebab situ suka, suka senyum senyum, senyum senyum saja. Saja, sama saya. Sama nah, saya. Itu S samanya. Sa. Bismillah. Bismillah. Ya, minas sama. Minas sama. Yo, kita latihan. Sa si su bas. Dua, tiga. Sa si su bas. Su san sanisas na. Yo. Su san sanisas na. Minal musni. Minal musni. Masih san sanisa. Masih san sanisa. Iya. Lanjutkan. Huruf shin. Huruf shin seperti apa? Nah ini. Huruf shin. Caranya tengah lidah bertemu dengan
langit-langit atas ya. Sya. Sya. Pinggirnya nempel gigi geraham. Sya. Sya. Shi. Shi. Shu. Shu. Bash. Bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Shu, shan, shani, shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashi, shan, shani, sha. Mashi, shan, shani, sha. 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 Tadi ada. Min syarri. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Makin hari makin bagus, makin fasih, insyaallah makin mahir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu barakatan jufan. Tuhan dapat manam jufan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yang ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3. Namanya lagam. Yang pertama, yang kedua. Namanya lagam bayati. 2, 3. Namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.